Oke. Setelah itu kita aduk. Kita aduk pelet 781 ini sampai benar-benar rata. Nah, ini harus pakai air panas karena air panas ini lebih cepat untuk pelet 781 ini lebih cepat larut di dalam air. Oke. Nah, ini udah mulai bagus. Lalu kita masukkan yang namanya ini ebi jitu. Ebi jitu ini bagus sekali buat umpan segala jenis ikan. Lalu kita aduk menjadi satu. Kita aduk terus sampai benar-benar lunak. Oke. Setelah itu kita masukkan ini namanya pelet ikan mas. Masukkan semuanya. Ini ada sisa sedikit, kita masukkan. Kita aduk lagi terus menjadi satu. Oke. Setelah itu kita masukkan pelet cap wayang. Ya. Cap wayang kita masukkan. Kita aduk lagi hingga menjadi rata. Ini sebenarnya sudah cukup untuk mancing di pemancingan. Nah, ini sudah bagus sekali. Nah, langsung kita sedikit pakai kinoi. Ini kinoi yang namanya kinoi kristal. Oke. Masukkan kinoi kristal secukupnya. Ini untuk pengeras. Nah, untuk pengeras. Nah, ini udah mulai bagus. Ini udah cukup bisa dipakai buat mancing ikan apa saja. Satu, dua, tiga, empat, dapatnya. Udah ya? Gede-gede kan? Ini pakai ini aja. Udah. Ini udah dapat. Baru dapat satu mas. Matiin ya. Jangan. Yang cerita di bawah hidupin terus. Soalnya tadi pakai pancingnya kecil.
paling 7.000 coba mau bayaran. Keras banget dalam. Langsung dapat satu. Bang bikin dalam deh bang, pak Dede. Gede banget soalnya deh. Coba ya. Iya gede banget ini mas, setengah kilo ya. Setengah kilo bang saya. Gede banget bang.